Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas materi tentang ranah kajian filsafat pendidikan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Contohnya, memperlakukan orang lain sebagaimana dirimu ingin diperlakukan. Itu adalah contoh yang sangat dasar. Filsafat pendidikan juga memiliki beberapa fungsi dan kegunaan, di antaranya 1. Filsafat pendidikan dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya untuk membentuk pemikiran sehat terhadap sistem pendidikan. 2. Filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. 3. Filsafat pendidikan akan menolong dalam memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara kita. Metode dalam ilmu pendidikan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan ilmu pendidikan sebagai salah satu bidang ilmiah memiliki metode penelitian yang disesuaikan dengan objek-objek kajian pendidikan. Metode-metode penelitian pendidikan itu antara lain adalah, yang pertama, positivistik atau kuantitatif. Tujuan penelitian adalah untuk menetapkan objektivitas berdasar pada bukti-bukti empiris dan hukum-hukum yang dapat digeneralisasi tanpa memperhatikan atau tanpa dipengaruhi oleh konteks tempat penelitian dilakukan. Yang kedua adalah interpretatif atau kualitatif. Tujuan penelitian adalah pemahaman terhadap bahasa dan perilaku yang bersifat sehari-hari. Ruang lingkup filsafat ilmu pendidikan. Berdasar dasar metafisika, epistemologi, dan aksiologi ilmu, maka secara umum ruang lingkup yang menjadi bidang kajian filsafat ilmu adalah sebagai berikut. Pertama, masalah-masalah metafisika atau eksistensi realistis yang berhubungan dengan keberadaan suatu ilmu. Kedua, masalah-masalah epistemologis atau metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu. Ketiga, masalah-masalah etika atau moralitas yang berhubungan dengan aktivitas pencapaian ilmu dan penerapan ilmu dalam pendidikan masyarakat. Dan terakhir, masalah-masalah estetika atau keindahan yang berhubungan dengan ilmu. Cabang-cabang filsafat terbagi menjadi 3, yaitu logika. Logika adalah bidang pengetahuan yang mempelajari asas, aturan, dan tata cara penalaran yang benar. Yang kedua yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam konteks baik dan buruk. Objeknya adalah tingkah laku atau perbuatan manusia terkait dengan anggapan baik dan buruknya. Yang ketiga yaitu estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang menjelaskan tentang keindahan. Selanjutnya yaitu aspek dalam kajian filsafat. Terbagi menjadi 3, antara lain ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu membahas objek sains, macam-macam pengetahuan, dan struktur sains. Yang kedua yaitu epistemologi, membahas tentang pengetahuan manusia, metode memperoleh pengetahuan, dan ukuran kebenaran dalam sains. Yang ketiga yaitu aksiologi, membahas tentang nilai dalam sains, dalam arti apakah sains itu harus netral atau bebas nilai, atau harus terikat oleh norma baik agama ataupun filsafat.